الله يكرمني فيها الجن 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها. Jadi Cak Mutfurina pembahasan kita ngocak, hati itu ada dua. Ketika orang menyebutkan kata hati, maka hati kita umumnya dimaksudkan pada dua makna. Ada kalanya bermakna liver, ateh yang berbentuk fisik. Ada kalanya ateh yang berbentuk abstrak. Ateh yang berbentuk fisik, mereka badan yang dedek dan semua makhluk hidup memilikinya. Tetapi ateh yang berbentuk fisik itu ternyata bener bareng sih kemaksud di dalam Al-Quran atau hadis ketika Tuhan mengatakan apa inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, atau ketika Nabi mengatakan sesungguhnya di dalam anak Adam ada sebuah daging yang lamun bener dan seterusnya gitu. Maka akan bener seluruh badan dan seterusnya. Ternyata sih kemaksud kelabur gitu bukan itu, tetapi hati yang bersifat makna yang abstrak. Ruh juga punya dua makna, makna secara fisik, yaitu sesuatu yang berada di dalam diri manusia, sifatnya seperti asap. Cuma gitu, tak bisa dikalak 100% mah, karena kita kan pemahaman Imam Ghazali di sudut tahun abad kesekian katanya. Di sudut abad kesekian tentang pemahaman ruh secara fisik, bisa jadi beliau karena ilmu pengetahuan kedokteran kan belum berkembang sedemikian luas pada saat itu. Intinya ruh secara fisik dengan ruh secara batin itu sesuatu yang berbeda. Ruh secara fisik itu hilang atau lenyap bersamaan dengan kematian. Wal ma'na sani latifah rabbaniya allati hiya ma'na haqiqatul qalb. Yang kedua adalah sesuatu yang bersifat halus rabbani yang terimplikasi atau terwarnai oleh sifat-sifat ketuhanan. Allati hiya ma'na haqiqatul qalb, yang itu adalah makna hakikatnya hati. Ruhu wal qalbu mutawaridan. Maka dalam makna ini ruh dan qalb dan hati itu mutawaridani, saling menumbuhkan. Alatil kan latifah, atas sesuatu yang bersifat abstrak tadi. Ala nusukin wahid, atas suatu bentuk atau cara yang mirip. Wa ilaihi al-isyara biqaulihi ta'ala wa yas'alunaka 'anil ruh kulir ruhu min amri rabbi. Jadi beda makna secara fisik, ada makna secara rohani. Makna secara fisik bisa ditemui, meskipun mungkin ruh itu agak susah ditemui karena sifatnya apanya mana tidak senyata hati. Tetapi ruh yang bersifat apa latifah, neka abstrak neka artinya ada tapi tidak terlihat. Jiwa atau bernafas itu saya lebih paling umum dipakai di dalam kitab. Dalam makna kento namanya mana? Menjadi pemicu dari sifat-sifat yang menjadi titik kumpul, menjadi titik apa ini? Titik pendorong dari perilaku-perilaku manusia yang bersifat buruk. Tetapi dalam makna yang kedua, makna sani, jiwa itu al-latifah rabbaniyah adalah sebuah hal yang bersifat halus rabbani, yang bersifat ketuhanan, yang terwarnai sifat-sifat ketuhanan. Al-latihiyya ihdai makna yai ruh, yang itu adalah salah satu dari dua maknanya ruh, wal-qalb dan hati.
wan nafas aidan. Maka kalau dalam makna dasar, makna yang umum dipakai, nafsu itu pasti sesuatu yang buruk. Sebenarnya penting sampean lah paham dulu maknanya, nanti kita perdalam lagi. Ini kan mulai launan macam kan. Perlu sampingan banget lah kan. Maka kalau dalam makna nafsu si pertama, ketika orang bicara nafsu, maka itu pasti sesuatu yang buruk. Mesti maknanya makna yang buruk. Karena dalam makna si pertama, nafsu menikah di kenangna sahwat dan sekutawar terisah. Tapi dalam makna yang kedua, nafsu dalam makna latifah robbaniyah ruhaniyah gitu. Maka nafsu itu ada kalanya bukan sesuatu yang juga gitu. Sampean bisa paham ini? Bisa paham? Jadi apa gitu? Mendalam makna si pertama, nafsu si pertama itu kan maknanya syahwat, pendorong, semangat. Napanya mana? Napa gitu? Nafsu, napanya? Ego atau keinginan tubuh untuk mencapai rasa nyaman. Nafsu si pertama. Ada kalanya, itu sering-seringnya kento berkaitan dengan sesuatu yang bersifat bersifat coba. Tetapi dalam makna nafsu yang kedua, nafsu kento adalah latifah robbani. Sehingga kalau maknanya latifah robbani, dia tidak bertempat, dia abstrak, tidak ada tempatnya, sama seperti hati kalaban ruh sekilas tidak ada wujudnya. Kalau ditanyakan ada di mana, dia tidak ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Maka dia masih mungkin menjadi sesuatu yang baik. Dan itu yang dikatakan Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala adabu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. من قتل الحاج الحكيم صاير بحلم فيها.